guys, ini Mr. Budi Satrio, Mr. Budi Kubota bersama Mr. Satrio. Ini jalan-jalan sudah sampai di Desa Manjirejo, Kecamatan Maura, Kabupaten Tuban. Ini depannya. Oh, nah, ini namanya Silowo guys ya. Semoga laris, Pak. Sehat dan lancar. Oh, sudah. Sudah ditutup ya. Bukanya jam 8, tutup jam 4 sore guys. Diputer kesana. Ya, terus ya. Ini benar. Tutupnya kok cepat sekali. Jam 4. Hah? Nah, ini sudah bagus ya. Dulu sekitar sebelum COVID yaitu tahun 2000 ya, tahun 2019 sebelum COVID itu belum ada paving seperti ini, guys. Mana itu perahunya itu? Ayo rodok cepat. Airnya bening ya, guys. Bal bening, aku ini mau naik nanti setelah ini ya. Buat mandi-mandi. Oke. Itu ada perang gede. Ya. Oke guys, ini Mr. Budi mau naik perahu, ini sepertinya di Amazon guys. Mau naik perahu atau mau kita yuk kita yuk roda cepat. Oh, itu sudah disiapkan, itu betul, itu ada pelampung itu. Jadi pakai pelampung sama dengan naik sepeda motor wajib menggunakan helm. Oh, naiknya dari sana ya. Sudah bagus ya sekarang ya. Ada tambahan apa? Ada tambahan ini. Mau nintam kapan nih? Oh, termasuk baru ya, bagus ya. Ini guys sudah banyak perahu ya, ya banyak perahu ini, dan itu wajib menggunakan jaket pelampung. Sama demikian juga pengendara sepeda motor dan pemonceng wajib menggunakan helm. Jadi ini harus menggunakan jaket pelampung betul sekali. Tuh. Piro bayar ya? 80. Satu orang. Ya saya, hanya saya. Hanya saya. Aduh. Iya, ini sarannya penting. Ini satu orang, ini dua orang. Oh, gitu ya. Double dan single. Coba aku tak naik ya. Oke guys, ini Mr. Budi mau mendayung. Oke guys, ya rencana Mr. Budi mau naik. Naik. Ya. Ini masuk ke satu sini. Mohon. Satu. Yang tahu banyak ya. 2,5 meter guys dalamnya ini ya, 2,5 meter. Tapi memang harus atau wajib menggunakan jaket pelampung guys ya. Hanya percaya diri, hanya
percaya diri itu kurang pas. Jadi harus sertai dengan usaha. Sebenarnya walaupun bisa berenang pun tetap harus pampung. Demikian juga. Nampak betul Pak, saya setuju Pak. Demikian juga orang menggunakan sepeda motor ya, wajib menggunakan helm guys. Apa menes sih guys? Ya. Penting sekali ya. Jangan sampai meremehkan. Ini orang kalau sudah tenggelam hitungan detik guys, itu harus gerak cepat kita menolong. Cepat pun berbahaya sekali kalau menolong kalau tak memiliki kemampuan dalam satu, menolong. Satu. Mal. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Oke okay, guys, ini Mr. Budi ini mau naik perahu ya bersama Mas Dik. Kiri dulu ya. Oke okay guys, bersama Mas siapa ini? Cik siapa ini? Mas Asik. Mas Asik. Asik tenan ini Abram. SMP kelas berapa ini? Cik, SMP mana? SMP kelas 2. Bersama Mas Asik. Ini naik perahu asik sekali ya di Kali Duo, apa Duo lah. Kali Silomo ya. Desa Mandirejo. Kecamatan Marawurat, Kabupaten Tuban bersama saya Mr. Budi Kopiset. Wah, oh, seperti di Arizona ya guys. Seperti di Arizona guys. Wah ya. Ini guys bersama Mas Asik ya. Ini dalamnya 2,5 meter guys. Jadi jangan sembarangan guys ya. Kalau sudah naik perahu ini wajib menggunakan pelampung. Ya, oke okay guys, bersama Mas Asik ya. Nah, bersama Mas Asik SMP MTS Tuban, pinter mendayung ini Mas Asik ini ya. Oh ya, bagus ya. Ini suasana pukul ini sore hari ya, pukul 3:15. Waktu Indonesia bagian barat, Tuban, Kabupaten Tuban, Kecamatan Maurak, Desa Mandirjo. Ya, enak sekali Mas ya. Tuh. Enggak ada buaya ya. Ini ada buaya darat. Ini Mas lucu sekali Mas Asik ini ya. Loh, imut-imut ya, ganteng dulu. Tadi sedenan. Nanya lah. Ayo jalan-jalan terus bersama Mr. Budi Kau Buset. Kira-kira berapa meter ini? Dan apa itu panjangnya? Tadi Mas, Mas Asik. Oh nggak tahu ya. Tapi nggak boleh ya, beda di sini ya. Nggak boleh ya. Tidak boleh ya. Dulu pernah ada orang tenggelam di daerah mana? Oh, kenapa? Oh, gitu. Dan itu gak pernah. Itu ada berapa orang yang nerobos ke sini? Wah, mungkin itu saat menolong ya. SMP pertama enak sekali ya. Oh ini. Oh guys, ini Mr. Budi gak bisa dayung ya karena memegang gimbal sama Mas Asik. Siapa yang ngajar dulu? Yang mengajar aja ini guys. Siapa? Ambang. Nah guys, ini sudah sampai perbatasan ini ya. Kanu guys, nah ini namanya kanu.
2022. Jadi termasuk baru, guys. Oh, itu perbatasan. Wah, ada burung apa itu? Oke, ya. Ya, bisa. Itu perbatasan ya. Oh, pinter ya. Pinter mendayung, ya. Itu, Mbak. Bagus ini, tempat wisata terbagus di Kabupaten Tuban. Terutama mendayungnya ya, kalinya bening dan sejuk, damai, menyejukkan. Nah, ini guys. Akan syuting ini baru sama. Nah, ini masa syutingnya. Jadi saya tidak bisa mendayung, guys, karena memegang gimbal kamera. Tidak bisa mendayung ya. Terpaksa ini. Mendayung ya, karena memegang gimbal, guys, bersama adik asik, sungguh asik ya naik kano ini. Suasana damai menyejukkan di hutan sagu ya. Bersih ya, ini karena sering dibersihkan ya. Oh ya, terus saat itu rame pada apa, hari raya tahun baru kemarin rame ya. Oh, tahun baru belum dibuka. Hah? Oh, tapi rame ya. Ya, terutama hari Minggu rame ya. Nah, ini guys sudah.